Dan disinilah galeri atau pusat penjualan baik offline maupun online semuanya dilakukan oleh teman-teman disabilitas. Tempat berdiskusi, tempat sharing-sharing, serta mengeluarkan ide-ide secara bersama-sama. Ini juga sebagai sentra usaha kegiatan teman-teman disabilitas. Cara yang sudah dihasilkan dari produk rumah disabilitas yang tergabung dalam BD atau bisnis disabilitas, antara lain, kami sangat terbuka pada siapapun untuk berkunjung dan bahkan berdiskusi atau sharing-sharing dalam rangka mengangkat isu disabilitas.